Sebagai pria, Bupati Garut Aceng Fikri sebenarnya layak dipuji keberaniannya. Berani kawin lagi dan berani mempertaruhkan jabatannya. Sayangnya, kedua urusan ini jauh dari kepentingan publik. Urusan kawin laginya cuma 4 hari umurnya. Celakanya lagi, si wanita bukanlah pujaan hati Aceng Fikri, namun lebih mirip lirik Cinta Satu Malam, lagu milik penyanyi dangdut Melinda. Konon lagi, Fanny Oktora, istri Siri Aceng yang masih 18 tahun ini, dibarter dengan uang. Karena urusan syahwat ini dilakukan oleh pejabat publik, maka buntutnya publik bisa jadi menilai. Kalau untuk urusan yang satu ini saja, Pak Bupati demikian sembrononya, apalagi untuk urusan publik yang lebih serius sifatnya. Aceng dinilai tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama pasal 27 huruf E, di mana pejabat daerah harus menaati undang-undang dan menjaga norma serta etika dalam memimpin daerahnya. Aceng juga bisa disalahkan atas pelanggaran pasal 28, di mana ia mengeluarkan keputusan yang membuat resah kelompok masyarakat dan golongan-golongan di sekitarnya. Dengan menikahi Fanny secara siri dan menceraikannya dalam waktu 4 hari lewat SMS. Jadi kita menaruh perhatian dengan seksama dan kita mengikuti dengan seksama pula reaksi dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Ya, kok seorang pejabat publik harus seperti itu, kira-kira gitu ya. Seharusnya seorang pejabat publik itu kan dia harus betul-betul, apalagi kepala daerah itu kan, memberikan menjadi suri tauladan, kemudian dia mengedepankan akhlak, moral, budi pekerti. Atas apa yang dilakukan Aceng Fikri terhadap dirinya, Fanny dan keluarganya bahkan melaporkan Aceng ke Mabes Polri dengan sangkaan kekerasan dalam rumah tangga. Mabes Polri sendiri masih mendalami laporan ini. Nah, sehingga kalau tadi teman kita menanyakan apakah ada indikasi pidana, ya ini masih dalam proses pendalaman dari teman-teman penyidik Bareskrim. Atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Garut dan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dilihat dari sisi lain, Aceng Fikri juga dinilai tidak hanya melanggar undang-undang pemerintahan daerah, tapi juga undang-undang perkawinan. Karena sebagai pejabat negara, Aceng mencatatkan pernikahannya secara resmi. Pak Bupati sebagai pimpinan itu tidak mencerminkan sama sekali perilaku baik sebagai seorang Muslim ya. Adanya desakan warga Garut, DPRD Garut bisa mengajukan rekomendasi penggantian Aceng. Sebagai pejabat penggantinya, bisa ditunjuk pejabat sementara hingga Pilkada Garut dilaksanakan. Tim Liputan Trans 7.